Yo, what's up guys, welcome back to my channel with the most amazing and the most beautiful animal on the planet, Koko Dugo. Ya guys, kembali lagi bersama gue di sini dan kita kembali akan membahas mengenai konten daripada Mr. Godfathers of VTube Haters guys ya, yang terbaru yaitu guys, dimana judulnya itu adalah makan uang ala VTube versus bakar uang ala snack video Gojek, Flash dan OVO. Oke guys, jadi kebetulan karena ada VTube-nya, jadi gue membahas konten beliau gitu. Kalau cuma beliau membahas mengenai snack video, sebenarnya gue nggak mau bahas gitu. Tapi karena ada membahas disamakan dengan VTube-nya, dan gue mengambil beberapa poin juga yang kira-kira ada persamaan antara VTube dan juga snack video, namun ada juga perbedaannya, dan gue akan kasih tahu kalian seperti apa gitu guys ya. Maka dari itu, bulu kintil gue bergetar dan gue ingin mereview video dari beliau. Yoi, kita langsung mulai aja guys. Jadi setelah gue nonton videonya, ada beberapa poin yang kira-kira ingin gue garis bawahi. Kira-kira yang pertama adalah masalah Mr. Godfather join di snack. Itu udah banyak diketawain guys, udah baik diketawain sama leader-leader ya, sama pemain-pemain VTube, bahkan juga banyak menjadi pertanyaan oleh para viewer-viewernya gitu. Tapi gue akan menggali lagi lebih dalam ya, kira-kira apa perbedaan dan apa persamaan dari VTube dan juga snack video. Kita ambil poin yang pertama dulu, yaitu yang paling banyak ditanyakan adalah karena snack video itu persamaannya dengan VTube adalah memakai referral ya. Memakai referral yang mana sudah disangkal pula oleh Mr. Godfather my idol, okay, bahwa tidak apa-apa memakai referral asalkan tidak perlu berbayar atau tidak meminta uang ya guys ya. Gitu. Jadi beliau juga memberi contoh Gojek 6 tahun yang lalu juga pernah memberikan kode referral, di mana kalau kalian menggunakan referral itu, kalian dan juga teman kalian yang menginstalnya bisa mendapatkan bonus juga di sana gitu ya. Tetapi gini guys, kan selama ini kalian nontonlah videonya Mr. Godfather itu. Yang selama ini dipermasalahkan kan bukan itunya. Selama ini yang dipermasalahkan kalau kalian flashback semua ke video-video beliau dan juga video gua. Video beliau dan juga video gua, bahwa yang dipermasalahkan masalah referral itu adalah hanya satu. Perusahaan yang bergerak di bidang digital advertising atau jasa tidak boleh menggunakan referral sehingga harus berubah menjadi MLM. Itu menurut beliau dari dulu. Lihat lagi videonya balik. Gua mendukung kalian untuk menonton video Mr. Godfather yang membahas mengenai masa referral. Dari dulu beliau mengatakan itu tanpa embel-embel, baik itu berbayar ataupun referral itu meminta uang. Tanpa embel-embelnya. Yang penting yang di-highlight oleh beliau dari dulu adalah perusahaan yang bergerak di bidang digital advertising tidak boleh menggunakan referral dan harus menjadi MLM. Jadi guys, jadi selama ini gue yang bener guys. Aduh ternyata, masya Allah, aduh. Gue udah bilang padahal dari dulu. Lu lihat video gue juga dari dulu masa referral gue bahasnya apa. Gue selalu memberi contoh dari dulu perusahaan-perusahaan lain yang mana referralnya itu member get member itu boleh gitu. Jadi masalahnya itu bukan di referralnya guys. Jadi dulu VTube kalau punya referral itu pun tidak apa-apa. Gue udah bilang boleh, ya kan? Dan tidak berbayar juga. Aduh, kan gratisan, kaum gratisan, tidak berbayar juga gitu. Tapi kenapa ini dengerin malah Mr. Godfather dan banyak haters yang komen di kolom gua, ini dugong kintil. Aduh,
akhirnya ujung-ujungnya gue juga yang bener kan guys. Aduh, ilah lega gue rasanya. Dari dulu guys, dari dulu kalian nonton semua video gue lagi dari awal di saat gue membahas masalah referral, gue selalu memberi contoh bahwa banyak perusahaan lain yang menggunakan kode referral dan itu boleh, singkat itu tidak menjadi masalah ya. Tekankan itu guys, dan ternyata kali ini Mr. Godfather setuju sama gue dan gue bergembira. Jadi itu masalahnya VTube itu adalah di masa referral nggak ada masalah guys sebenarnya gitu ya. Jadi tidak ada masalah karena di VTube pun juga referral dia tidak berbayar sama seperti di Snack Video. Oke. Okay? Oh ya guys, gue tidak akan membahas Snack Video secara sistemnya atau cara kerjanya seperti apa karena balik lagi ya, sesuai dengan komitmen gue di awal bahwa aplikasi yang nggak gue join, gue tidak akan pernah membahas secara detail mengenai sistem dan cara kerjanya. Oke. Okay? Tapi gue hanya membahas dari informasi yang gue dapat dari kontennya Mr. Godfather atau dari luar ya, gue hanya membahas dari luarnya aja. Gue tidak akan membahas mengenai sistemnya seperti apa karena gue tidak join, dan gue tidak akan membahas sesuatu aplikasi yang gue tidak join. Gue hanya dari luarnya ini tampaknya sama seperti VTube seperti apa, itu aja yang gue bahas, dan juga gue memperoleh infonya dari videonya beliau. Oke, okay? Jadi itu guys, yang pertama yang gue titik pentingin adalah masa referral. Ternyata boleh kan guys, dan ternyata itu tidak menjadi masalah. Kenapa dulu menjadi masalah, ya kan, referral di VTube ya, itu boleh intinya. Oke, okay? Terus yang kedua yang gua ambil poinnya dari konten beliau, beliau juga mengatakan adalah ada fitur di dalam Snack Video beli diamond, boleh beli boleh enggak. Bahkan beliau mengatakan secara keras sekali, kalau Anda tidak ingin memberikan hadiah, tidak usah beli diamond. Titik, selesai. Tidak ada uang sedikit pun yang Anda keluar. Sama lagi sama VTube guys, aduh, aduh. VTube juga, kalau Anda tidak mau fast track, ya udah. Titik, selesai, sama, nggak ada paksaan untuk mengikuti fast track atau Anda harus membeli. Bahkan ketika Anda memperoleh VIP dulu di VTube ya, terus kalian nggak mau beli paket yang lebih tinggi, kalian mau langsung ya udahlah, udahan, selesai aja. VTube juga memperbolehkan tanpa ada paksaan. Jadi apa bedanya fitur beli diamond dengan fitur fast track yang ada di VTube atau naik level di VTube? Tidak ada bedanya. Gak ada paksaan. Walaupun katanya Mr. Godfather bilang, ya emang sih awalnya tidak ada paksaan kalau untuk di VTube, tapi nanti kan leader Anda akan bilang, pasti ujung-ujungnya akan bilang suuzon nih, suuzon. Mr. Godfather udah suuzon ya kan. Pasti katanya, pasti akan ujung-ujungnya tuh disuruh beli fast track, beli fast track. Nah, apa bedanya ya sama orang yang main Snack Video ataupun aplikasi lain sejenisnya ya, walaupun awalnya bilangnya nggak usah beli diamond, tetapi para kreatornya, para pembuat kontennya nanti di dalam videonya mereka bilang, kasih gue diamond dong, kasih gue diamond, beli diamond dong buat gue, beli diamond dong buat gue, kirimin gue diamond dong. Pernah kan kayak gitu, kalian pernah main aplikasinya kan? Tuh yang satu lagi yang namanya Bigigo, terus yang namanya apa lagi ya, banyak lah aplikasi kayak gitu. Beliin gue diamond dong, beliin gue bunga, beliin gue mobil, ya mobil-mobilan yang ada harganya juga yang kalian harus beli gitu. Sama juga gitu, fast track juga dulu seperti itu guys ya, dibebaskan. Kalau mau ikut juga gak apa-apa, kalau gak mau ikut ya. Tetapi sama seperti pembuat content creator di Snack Video dan juga aplikasi sejenis di mana mereka nanti ya kan minta diamond dari pembuat kontennya juga minta diamond ya. Di situ juga leader-leader VTube sama, kalau mau fast track dong ya, sama aja. Tapi kan nggak wajib, sama. Aduh, kadang-kadang gue bingung nih dulu. Aduh, gimana ya? Aduh, tahu juga lah. Susah ngomong, gue juga pusing ya, guys ya. Jadi sama ini tuh apa yang gue omongin tuh sebenarnya betul benar gitu. Tetapi banyak yang gak mau dengerin gue, kenapa ya masih banyak yang mau dengerin Mr. Godfather, malah gue banyak dicaci maki gara-gara gue dulu ngomong seperti itu.
bahwa Vestek itu tidak wajib dan lain-lain. Kan gue sering ngomongin juga, dan gue bilang gue kaum gratisan, gue gak pernah nyuruh gue punya member dan lain-lain untuk melakukan Vestek. Ya udahlah. Lalu yang jadi masalah juga yang di highlight malah di kotak merahin gitu ya, di kotak merahin bahwa katanya ada suatu masalah di mana programnya jenjang berjenjang gitu. Nah, menurut gua nggak apa-apa guys jenjang berjenjang. Kenapa? Kenapa jenjang berjenjang nggak apa-apa? Karena banyak aplikasi ataupun baik itu aplikasi investasi ataupun aplikasi game bahkan YouTube sekalipun. Jika kalian berjenjang nih seperti YouTube, kalian mau naik ke premium dan harus bayar, benar nggak? Sama nggak? Sama nggak? Gitu. Jadi kalian begitu mau naik ke level yang lebih tinggi, kalian harus membayar. Itu sama. Sama guys, sama. Ya. Jadi jangan ngomong lagi masalah jenjang berjenjang. Ya. Di beberapa aplikasi pun juga ada di mana lu join, misalkan ya anggap aja lu join aplikasi apa ya? Ya nggak anggap ya aplikasi inilah games kan gue main Mobile Legend games ya. Di saat kalian mau menjadi member VIP ya, kalian bayar dengan fasilitas yang lebih. Oke. Sama itu berjenjang juga namanya ya, tapi tidak apa-apa ya. Gue bilang masalahnya, makanya gue perlu dibilangkan lagi gitu ya, itu ya, tadi yang gue ngomongin adalah persamaan-persamaan antara snack video dan juga YouTube, oke? Okay? Nah, perbedaannya nih guys ya, perbedaannya, oke? Okay? Perbedaannya yang jelas adalah kalau YouTube itu yang kenapa YouTube jadi masalah, sedangkan mungkin aplikasi sejenis snack video itu tidak menjadi masalah, ya? Yang membedakan itu adalah YouTube kenapa? Karena pembayarannya tidak dari perusahaan. Nah itu makanya YouTube menjadi investasi kintil ya, sedangkan snack video dan aplikasi lainnya yang serupa itu yang bayar ada perusahaan langsung. Nah itu adalah kelebihannya, itu perbedaannya di situ gitu. Oke, nah tetapi kenapa snack video dikatakan ilegal? Sebenarnya gue nggak perlu bahas, dan sebenarnya kalian cukup samakan saja dengan YouTube. Ya, dan samakan saja juga dengan YouTube apa yang selama ini di highlight oleh Mr. Godfather mengenai YouTube itu pun juga ada di snack video. Kenapa sama-sama dikatakan ilegal oleh OJK dan SWI? Oke, okay? Jawabannya adalah jika kalian nonton kontennya Mr. Godfather dari dulu, kalian nih pemirsa setia Mr. Godfather dari dulu, kalian sudah tahu bahwa YouTube itu dilarang karena tidak memiliki kantor, belum memiliki kantor. Begitu pula snack video guys, kenapa dilarang? Karena kan ini ada perkumpulan uang, pengumpulan dana di sana, ya kan? Nah itu pasti under OJK dong, betul kan? Nah tugas OJK adalah untuk melindungi masyarakat daripada penipuan, ya, dari yang khususnya di bidang finansial atau masalah keuangan. Yang mana waktu itu syarat dari OJK salah satunya adalah perusahaan yang mengumpulkan uang seperti itu tentu harus memiliki kantor di Indonesia. Tujuannya jika terjadi apa-apa, akan diselidiki dan juga dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang berada di Indonesia. Gitu guys. Jadi nggak main kabur aja sembarangan. Itu kenapa dibilang ilegal. Kan dulu YouTube juga dituntut seperti itu. Jadi sebenarnya jawabannya kalian sudah tahu ya guys ya, sudah tahu gitu kenapa dikatakan ilegal snack video itu, oke? Okay? Jadi bukan masalah referralnya, dan YouTube pun juga sebenarnya nggak ada masalah dengan referralnya, ya. Dan juga bukan masalah fast tracknya, ya, ataupun fitur beli diamondnya itu nggak ada masalah guys, gitu ya, sebenarnya. Yang jadi masalah adalah itu, ya. Tentu jika nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, pemerintah melalui OJK ataupun Satgas Waspada Investasi ingin agar ada yang bertanggung jawab di Indonesia. Itu guys yang dia masalah, makanya dibilang adalah ilegal. Itu menurut pendapat gue, karena gue nggak tahu sistemnya snack video yang secara detail, kan gue hanya mendapatkan info dari videonya Mr. Godfather kan gitu kan. Jadi
gue nggak tahu mengenai sistemnya seperti apa, mungkin ada sistem yang lebih rumit lagi di dalam snack video, gue nggak tahu. Gue hanya membahas dari luarnya aja. Salah satunya yang gue dapat adalah itu, karena belum memiliki kantor di Indonesia. Karena pas saat lu selidikin pula di internet, di Google dan lain-lain, kalian cari informasi, memang kantornya pun masih belum ada di Indonesia. Yang amat disayangkan dari idola gue, Mr. Godfather, adalah ini sebenarnya adalah udah Mr. Godfather agak offside gitu. Nah, kenapa gue pakai baju ini? Live terus baterainya agak berkurang. Nah, ini gue sengaja pakai baju ini karena membahas mengenai kepercayaan orang terhadap Mr. Godfather, akhirnya yang tadinya full, baterainya akhirnya berkurang gitu. Sangat disayangkan gitu ya. Untuk kalian juga yang kalau lihat baju ini bagus, ganteng, dan kembali lagi, ini gue kembali lagi diberikan oleh saudari kita, sesama VTubers. Nanti gue akan cantumkan lagi, jika kalian mau order kaos ataupun baju untuk apapun, untuk kalian mau ada event perusahaan apapun, event mau kalian arisan dan butuh pakaian atau kaos dan lain-lainnya, ya kalian hubungin ini saudari kita sama VTuber, kita saling bantu-membantu ya guys ya. Oke, kembali lagi, apa yang amat disayangkan dari Mr. Godfather adalah beliau kelanjur untuk terburu-buru join snack video yang akhirnya per hari ini banyak sekali berita dan sudah dinyatakan ilegal oleh OJK. Itulah gitu ya. Itu sangat disayangkan gitu. Karena selama ini kan yang menjadi trademark dari Mr. Godfather ya, selama ini adalah beliau adalah salah satu pejuang anti aplikasi ilegal gitu ya. Tapi ternyata ya itu. Jadi salahnya, offsetnya adalah keburu terlanjur buru-buru masuk ke snack video gitu. Sedangkan alangkah lebih baiknya gitu ya, jika ini statusnya dilegalkan dulu baru beliau join. Itu aja sih menurut gua masukannya gitu. Jadi ini menjadi offside ya, nyawanya jadi berkurang nih, berkurang yang tadinya full ya, baterai jadi berkurang gitu kepercayaannya. Amat disayangkan ya, amat disayangkan gitu. Tapi jangan menyerah ya, karena manusia itu kadang-kadang memang tidak semuanya sempurna, kadang membuat salah, kadang juga ada benarnya. Oke, tidak luput dari kesalahan, itulah manusia. Tetap berjuang pak, tetap bikin konten dan terus mencerdaskan Indonesia. Anda mencerdaskan Indonesia dan saya di sini mengajak teman-teman untuk be smart. Oke, itu selalu buat gue selalu untuk mendukung hal itu ya guys ya. Oke, gitu. Terus dan khususnya juga di saat yang paling penting adalah kenapa terus berjuang Mr. Godfather, karena Anda adalah sumber AdSense saya. Oke guys, jadi itu aja kira-kira ulasan gue mengenai konten dari Mr. Godfather yang terbaru, yang terakhir ya. Jadi sekian aja konten gue untuk kali ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan juga di subscribe. Silahkan kalian komen apa aja, silahkan kalian mau komen seluas-luasnya, yang penting sesuai dengan standar perkomentaran yang sesuai dengan YouTube standar YouTube yang disetujui. Apa sih, kenapa gue ngomong belibet goblok. Ya udahlah, pokoknya gitu aja lah guys ya, sampai jumpa dan kesempatan, yuk bye bye ciao.